Bel, aku baru dipromosi nih. Rayain yuk. Dan aku traktir semua teman-teman deh. Kamu ada ide gak? Wah, Mi, selamat ya atas promosinya. Baik banget kamu mau traktir semua teman-teman di kantor. Pokoknya bebas. Kalian tentukan, aku tinggal bagian bayar saja. Kamu gak sayang uangnya dipakai buat senang-senang begitu? Maksudmu gimana nih? Aku gak perlu traktir teman-teman di kantor. Ya, boleh aja, tapi gak perlu berlebihan. Mendingan uang kamu dipakai untuk persiapan kebutuhan finansialmu di masa depan. Kamu udah punya persiapan tabungan atau investasi lainnya? Aku punya tabungan dan deposito saja saat ini. Bagus tuh, kamu sudah melek investasi. Tapi kamu tahu kan, investasi itu bukan tentang masa kini aja, tapi juga untuk masa depan. Apakah kamu pernah memikirkan kondisi finansial kamu ketika pensiun seperti apa nanti? Maksudnya gimana? Kamu mulai menyiapkan dana pensiun? Belum sih, memang ada program pensiun. Ada program dana pensiun, itu loh DPLK. For your information aja, aku baru aja ambil produk DPLK dan ternyata manfaatnya banyak loh. Pertama, kesediaan dana pada saat kita pensiun. Iuran yang fleksibel dapat disesuaikan dengan kemampuan kita. Menabung di dana pensiun juga tidak ada pajak atas hasil investasi. Pastinya hasil yang didapat lebih optimal. Dan kita dengan mudah mengakses saldo DPLK melalui akses digital. Wow, banyak sekali manfaatnya produk DPLK. Dan yang paling penting, aku nggak nunggu promosi loh untuk mulai investasi di DPLK. Oke, artinya investasi nggak harus nunggu promosi ya? Mi, berhubung kamu baru saja dipromosiin, baiknya gap kenaikan gaji bisa dijadikan tambahan investasi dari yang sudah kamu investasikan selama ini. Artinya tujuan kamu bisa lebih cepat tercapai. Coba aja mulai nabung di dana pensiun dan rasakan manfaatnya. Menarik. Aku jadi semangat buka DPLK dan mumpung kita masih di usia produktif. Tentunya pada saat di usia yang tidak produktif nanti, kamu masih bisa menikmati hal-hal yang masih ingin disenangi seperti jalan-jalan. Wah, menarik juga. Tapi artinya aku gak jadi traktir nih. Gak apa-apa, boleh dong kamu traktir. Tapi jangan lupa persiapkan masa pensiun kamu. Oke, kalau gitu kita makan di kantor saja. Aku pesankan martabak asin dan manis. Supaya aku bisa mulai investasi dana pensiun agar bisa financial freedom di usia muda. Yuk mulai persiapkan dana pensiunmu demi masa depan yang lebih terjamin. Kamu bisa hubungi Manulife 021-2555-7777 atau email customerserviceid@manulife.com untuk membantu kamu mempersiapkan dana pensiunmu.